Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Kepala bendera merah putih, hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita apel Hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 hari bulan. Senyum laput. Selamat pagi kawan-kawan. Di suasana apel bendera Hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 karyawan LPP RRI Tanjung Pinang Bedelau. Yes. Oke, kawan-kawan, ini petugas pengibar bendera merah putih di upacara bendera Hari Kesadaran Nasional 17 Juli 2020. Ada teman kita trio pamungkas yang paling tinggi, terus yang di tengah perempuan Kak Melani Luciana, dan paling ujung adalah Suryadi Putra. Kepala bendera merah putih, hormat. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panja Prasetya Kopi. Panja Prasetya Kopi. Kami anggota Kepulauan Republik Indonesia. Kami anggota Kepulauan Republik Indonesia. Adalah insan yang beriman dan bertakwa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan. Dan pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah pertama kita melaksanakan upacara 17 setiap bulannya di mana kita pandemi corona, dan ini kita sebagai seorang anggota Polri harus selalu bersyukur bahwa kita masih bisa diberikan kesempatan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tak lupa kita sampaikan salam kepada teman-teman Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang saya sayangi, bahwa ada beberapa event-event yang terus kita laksanakan di kegiatan Tanjung ini, antaranya nanti pada bulan Agustus kita mengadakan suara kencana yang sudah disiapkan. Alhamdulillah.
sama saya buat ini. Ya Allah, dalam kesempatan ini kau ya Allah, yang telah menghidupkan kami dari kematian, dan hanya kepadamu lah tempat kami akan kuat. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, puji syukur kami ucapkan kehadiran ini atas limpahan nikmat dan karunia pada pagi ini. Kami berkumpul di sini dalam rangka upacara bendera tanggal 17 Juli 2020 memperingati Hari Kesadaran Nasional. Upacara selesai, laporan selesai. Keluarga, siap bubarkan. Oke kawan-kawan, alhamdulillah upacara selesai. Saatnya tanda tangan. Tanda tangan apa? Tanda tangan lah absen, Pak. Selamat pagi untuk semua. Hari Kesadaran Nasional LPP RRI Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Bedelau. Hai petugas. Oke, kita ke ujung nih sama reporter andalan Bang Febrian Sah atau Ko Beng Don atau Ko Acun di telatah Ramadan ya. Selamat ya, Pak. Selamat ya. Alhamdulillah. Cucunya kembar. Hah? Cucunya kembar. Oh, ya dapat cucu. Masya Allah. Dah tua lah, ribut. Dah tua lah. Dapat cucu lah. Masya Allah. Kembaran. Masya Allah. Entah. Laki-laki semua. Laki-laki. Apa jo? Pola bagus. Ada yang itu ini apa maksud ini apa tu? Ini apa ni? Ada dua maksud ya. Sayang. Balik rumah, bang sayang apa? Bagi tanggal satu kan? Jadul Agus Santika. Aman, hari ini ngapain apa? Jadi apa yang harus kita sadarkan? Semuanya harus sadar ya? Oh, jangan pingsan ya. Jangan pura-pura lupa ya. Jaga perasaan. Jaga kejujuran. Gimana nih? Ini apel apa nih? Apel Hari Kesadaran Nasional. Siap untuk menyiapkan siap, pasukan siap, ya? Siap. Oke, siap. Apa buah Camilla? Ini pengeret. Ini pengeret bendera kita. Pengeret. Jadi kenain aja. Tuh kenain aja. Ini pegawai yang paling tinggi ini lah dia. Enggak level tinggi Mbak Bella. Baru paling gempas juga iya. Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.